Hai guys, jumpa lagi di Dapur Geisha Butik. Geisha Butik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya guys. Kali ini menu buka pertama Geisha Butik tumis tongkol pedes banget. Langsung aja yuk bahan-bahannya, kira-kira apa aja sih? Yang pasti bahan utamanya tongkol. Tadi aku beli di pasar, tongkolnya masih segar banget. Beli 2 keranjang. Kemudian cabai merah keriting, cabai rawit, cabai merah besar. Ini bijinya sudah aku bersihkan ya. Terus 2 batang serai, daun salam, ada daun jeruk juga, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan terasi. Oh iya, kali ini tetap ya bumbunya mau aku haluskan dengan cara mengulek langsung yuk. Cabai merah besar, cabai keriting, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih. Kasih garam sedikit ya guys. Terasinya langsung kita ulek ya. Nih guys, sambalnya diuleknya secara kasar aja ya. Udah yuk, kita sekarang tinggal menggoreng ikan tongkolnya. Tuangkan minyak untuk menumis ikan tongkolnya ya. Oh iya, cuman pengen bilang kalau goreng ikan hati-hati ya, soalnya nyiprat. Ikannya yang digoreng sudah jadi ya guys. Sekarang tinggal tumis bumbu yang sudah diulek tadi ya guys. Langsung masukin bumbu selanjutnya ya guys. Ada 2 batang serai yang sudah digeprek, 3 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Kita sobek. Sobek ya daun jeruknya biar wangi. Kita kasih air sedikit ya. Kemudian masukin garam dan gulanya secukupnya ya guys. Kita tumis sampai bumbunya wangi. Dan terakhir kita masukin ikan tongkolnya yang tadi sudah digoreng ya. Kita campurkan sama bumbunya. Wah, tumis tongkol pedes bangetnya udah jadi nih guys. Mantep deh. Dan tunggu resep selanjutnya.
Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ditunggu ya resep masakan selanjutnya.